Ari Wibowo ungkap selingkuhan Inga Anugrah rela batal nikah. Belum lama ini, Ari Wibowo membongkar identitas pria yang diduga telah menghancurkan pernikahannya dengan Inga Anugrah selama kurang lebih 17 tahun. Dalam penuturan Ari Wibowo, Inga Anugrah disebut bermain api dengan teman gym. Cowoknya ini masih umur 29 tahun, mereka ketemu di gym, ketemu setiap pagi pakai bajunya samaan warnanya saat nge-gym bareng, ungkap Ari Wibowo di kanal YouTube SCTV, dikutip Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Bahkan pria tersebut sampai nekat membatalkan rencana pernikahannya dengan calon istri hanya demi mantan istri Ari Wibowo. Padahal mereka sudah membayar uang muka gedung dan menyebarkan undangan pernikahan. Dia, selingkuhan Inga Anugrah, pun sudah mengakhiri rencana nikahnya dengan calon istrinya. Dan dia pun sudah punya calon istri, sudah DP tempat, tambah dia. Calon istrinya sudah punya gaun pengantin, sudah sebar undangan sampai cowok ini batalin. Artinya kan tekanannya sekarang ada di mantan istri saya untuk melakukan hal yang sama, untuk menunjukkan cintanya kepada pacarnya ini, imbuhnya. Menurut Ari Wibowo, mantan istrinya sudah mengakui soal adanya orang ketiga. Ia bahkan sudah meminta cerai dengan Ari Wibowo. Hanya saja, keinginan Inga Anugrah tersebut tak disetujui pihak keluarga. Bahkan lantaran akan bercerai, keluarga Inga Anugrah sampai mendatangi rumah selingkuhan Inga Anugrah.